Dari Andriansah, bang, tutorial cara membuat karakter Eksan. Dari Dani YouTubers Cilik, gimana sih cara membuat karakter Eksan, bang? Thanks bang, please buatin bang. Thanks bang. Thanksnya banyak banget ya. Kalau gitu jangan di skip videonya karena nanti bakal nunjukin kalian gimana cara bikin karakter Eksan di Sakura School Simulator. Oke, let's go. Loh, kok bisa tembus? Waduh, baru tahu nih. Ayo, Bin, kita coba lagi. Kok bisa tembus temboknya ya? Wah, ini bahaya nih kalau gak dikasih pagar. Loh, tadi tembus. Sekarang gak tembus. Waduh, aneh nih. Udahlah, ayo kita coba lagi. Seneng banget ya kalau kita main-main di sini ya. Wis, kalau jadi Upin Ipin tuh rasanya masih jadi anak-anak gitu loh. Oke Sobat Tempe, dan sekarang Bang Tempe jadi Upin lagi dan bakal ngasih tau kalian gimana cara supaya bikin karakter Eksan seperti yang pernah kalian temuin di video sebelumnya tentang konsep mabaru rumah Eksan itu ya. Udah kita review juga. Yaudah, Ipin, Upin, Yuta sama Mio juga, ayo, ini ada mobil baru nih, baru aja dibeliin sama Opa. Oh iya, ngomong-ngomong soal Opa, kita belum bikin karakter Opa. Kalau karakter Kak Rus udah, karakter Susanti udah, karakter Opa yang belum, udah nantilah. Kita nunggu karakter Eksan dulu biar jadi dulu ya. Oke, ayo kita masuk semua. Muat gak kira-kira ini 4 orang? Coba aja lah. Woi, muat ternyata. Iya, jadi ini mobil spesial ya, mobil mini, mobil kecil. Oke, ayo lanjut. Kita mundur dulu. Jadi Sobat Tempe, ini Upin-Upin bakal nyari karakter. Lu yang kayak gini. Waduh, harus hati-hati nih Sobat Tempe. Aduh. Hei, jangan keluar dari mobil, bahaya. Ayo, jangan keluar dari mobil pokoknya. Kalau ada apa-apa jangan keluar dari mobil, nanti bahaya ya. Tuh, mobilnya bisa ngayang gini. Wish. Aduh. Ini keterlaluan, mobilnya sampai kebakar gini. Waduh, penyok lagi. Aduh, gimana ini? Waduh, coba masuk lagi bisa nggak? Loh, kok malah masuk sini sih? Ini gimana kejadiannya? Coba mundur lagi. Loh, teman-teman yang lain kan masih di belakang. Dan perasaan tadi Upin naik mobil yang satunya warna ungu, kok tiba-tiba ada di mobil ini ya? Waduh, aneh nih. Oke, bentar. Kita lihat lagi kondisi Yutoy gimana sama Mioy. Oke, stop. Hati-hati, bro. Oh, untung gak apa-apa kalian ya. Ayo, masuk lagi. Ah, jangan di jalan. Ini ada mobil nih. Mas. Aduh. Mioy ketabrak. Udah Mioy, jangan lari. Jangan lari, Mioy. Aduh, Mioy. Jangan lari, sini. Tenang, gak usah takut, tenang. Udah, ayo, balik. Loh, Ipin sama Yutoy kemana? Waduh, mobilnya juga ngilang lagi. Yaudah, kita lanjutin misinya ya. Loh, itu ada Yutoy. Waduh. Ngomong-ngomong, Ipin kemana Yutoy? Kok nggak ada sih? Ipin pasti ketakutan, pasti pulang itu. Itulah. Kita harus lanjutin misinya ya. Kita bakal bikin karakter Eksan di Sakura Simulator. Jadi kemarin Bang Tempe itu ambil karakternya si Pak itu tuh, penjaga Sakuma Corporation ya. Yaudah, kita teleport aja langsung ya. Teleport ke Sakuma Corporation. Mana Sakuma. Nah, kenapa Sakuma Corporation? Karena karakter ini lebih mirip dan lebih cocok bisa dijadiin karakter Eksan gitu ya. Jadi caranya kita talk, terus kita puji dulu, terus come with me in. Nah oke, okay, biar ikut gini. Ayo pak, ini namanya pak siapa ya? Namanya Pak Nonomura Minoru. Oke, okay. Ini juga berkacamata, jadi pas banget ya. Terus kita gendong. Nah ini Pak Nonomura ini. Sekarang kita teleport juga ke cake shop. Jadi tempat dimana bisa bikin tubuh kita mengecil gitu Sobat Tempe. Nah kita lepasin di sini. Oke udah kecil. Sekarang kostumnya kita ganti ya. Coba perhatiin mukanya aja udah mirip sama Eksan. Oke Sobat Tempe, sekarang lanjut ya, kita ganti kostumnya. Cok, ganti kostum. Kostumnya kita pilih kostum yang mirip sama Eksan. Kalau nggak salah kemarin itu casual wear summer berapa? Nah ini Sobat Tempe, sekarang kita terpaksa masukin lagi biar mengecil badannya. Nah oke,
Sekarang kita ganti warna ya. Kita ganti warna bajunya. Woi, kalingan nih. Nah, ketok, terus cara edit, cloth color. Kalau warnanya kalau nggak salah orange kan ya. Nah, ini orange gelap. Terus sama yang cloth color 2-nya kita ganti warna orange agak terang mana? Nah, ini nih. Kayak gini sobat tempe ya. Jadi kalau kurang terang dikasih lagi boleh terserah. Mana tadi? Oh ini, yang cocoknya sih ini ya. Nah, oke sobat tempe. Udah ganteng kan? Coba diganti lagi cloth color-nya. Jadi kalian cari warna yang sekiranya cocok atau yang pas lah sama karakter Ihsan gitu ya. Oke sobat tempe, sekarang kita akan ide ini badannya. Kita pakai chalk, terus kita pilih color edit, kita pilih item, kita pilih upper body. Oke, swim ring. Terus di reset item, all just position-nya nyalain. Terus kita scale. Kita coba. Nah, kita bikin dia gendut sedikit lah. Bentar. Kita bikin dia gendut sedikit. Oh, enggak usah tinggi-tinggi. Nah, kita bikin dia gendut dikit gila ya. Ihsan kan terkenal gendut ya soalnya. Nah, oke sobat tempe. Ini kita udah jadi karakter Ihsan. Nah, oh iya satu lagi, namanya belum diganti sobat tempe. Namanya kita ganti menjadi Ihsan. Bentar ya. Ihsan. Nah, lengkap ada Mioy, ada Yutoy sama Ihsan ya. Ipinnya tadi hilang gara-gara tabrakan sobat tempe. Nah, sobat tempe, ini adalah tutorial gimana cara bikin karakter Ihsan di Sakura School Simulator. Oke, ingat sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Oke, see you next time. Bye bye.